Alhamdulillah alladhi ja'ala ad-din al-islam diya'an wa nuran lil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haq rabbul 'alamin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah, kama qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama, para asatidz, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid raya Darussalam, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga juga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Serta marilah kita senantiasa terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, dan berupaya meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan, saat ini berita yang lagi hangat-hangatnya beredar di masyarakat adalah judi online. Kenapa disebut judi online? Karena judi ini dilakukan tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan di mana saja, serta dilakukan melalui aplikasi. Dengan kemudahan ini, di zaman hari ini, judi online pun tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh remaja kita dan bahkan anak-anak kita. Tidak hanya itu, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki atau para suami, tetapi lebih parahnya ada juga kaum perempuan atau para istri juga ikut bermain judi. Di saat suami dia mencari nafkah misalnya, si istri enak-enaknya tinggal di rumah main judi. Itulah alam kehidupan yang kita hadapi saat ini jemaah sekalian. Ini mirip dengan game, tetapi bedanya judi online ini merupakan game yang memfasilitasi atau memiliki fasilitas untuk mengeluarkan mata uang digital untuk menjadi uang benaran atau uang asli seperti rupiah atau dolar. Terus apa bedanya dengan judi konvensional? Sebenarnya perbedaannya hanya di kemasan saja, tetapi pada hakikatnya sama, yaitu sama-sama maisir atau sama-sama disebut sebagai judi. Kenapa disebut sebagai judi? Judi online itu disebut sebagai judi, kenapa? Karena apapun namanya, baik atas nama game atau permainan atau atas nama olahraga atau atas nama amal bakti, selama masih ada unsur taruhan, selama ada masih unsur untung-untungan, maka ia disebut sebagai judi. Oleh karena itu jemaah sekalian, judi online ini pun termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah pada Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, bahkan lebih daripada keji, dan dia termasuk perbuatan syaitan. Maka karena itu jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jemaah sekalian, kita tidak perlu terlalu jauh membahas masalah hukum judi ini, karena siapapun kita pasti sudah mengetahui hukum itu, baik kaitannya dengan hukum judi konvensional
atau judi offline, ataupun juga termasuk judi online di era digital ini. Namun yang perlu kita simak jemaah sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala, atau mengapa di ayat yang kita baca tadi diakhiri dengan ucapan la'allakum tuflihun, yaitu judi itu wajib kita tinggalkan agar kita menjadi umat yang beruntung. Jawabannya adalah karena judi, termasuk judi online, adalah kunci menuju ke segala kehancuran dan kebinasaan. Orang yang asalnya berharta, tetapi karena judi hartanya akan habis. Banyak contohnya dalam kehidupan kita saat ini. Orang yang asalnya berpikir jernih, tetapi karena judi pikirannya menjadi kacau. Orang yang asalnya bisa merancang masa depan, tetapi karena judi jalan hidupnya menjadi buntu. Orang yang asalnya bahagia bersama keluarga, tetapi karena judi rumah tangganya berantakan. Orang yang asalnya tenang, tetapi karena judi pikirannya dan hatinya pun menjadi gelisah dan kacau. Orang yang asalnya bisa fokus, tetapi karena judi ia tidak dapat lagi konsentrasi. Orang yang asalnya punya pekerjaan dan penghasilan tetap, tetapi karena judi bisa jadi ia akan kehilangan pekerjaannya. Jadi judi itu seperti candu, sehingga membuat pelakunya semakin ketagihan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, judi disebut memudaratkan atau menimbulkan keburukan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jika kita mau menyadari pesan dari salah satu kaidah fikih, dar'ul mafasidi aula min jalbil manafi'i, yang maksudnya adalah bahwa di dalam judi mungkin ada manfaatnya karena bisa membuat kita kaya mendadak. Tetapi kalau kita resapi lagi, kemudaratannya lebih besar seperti yang kita gambarkan di atas. Oleh karena itu, menghindari kemudaratan tersebut sebagai akibat dari judi online ataupun judi offline yang kita lakukan, tentu harus utama dilakukan daripada hanya kita mendapatkan kesenangan sesaat. Jika memikirkan dan merasapi apa yang telah disampaikan ini tadi, khususnya kemudaratan yang akan dialami, maka insya Allah jangankan ikut bermain judi, bahkan ikut mencoba-coba, apalagi mendekatinya saja pun tidak kita lakukan. Kalaupun di antara kita ada yang sudah terjun ke dalam dunia itu atau pernah melakukannya, maka melalui mimbar khutbah ini kami ajak untuk kembali pada kehidupan yang nyata. Jangan pernah kita biarkan diri kita jatuh ke dalam kehancuran. Semoga kita menjadi umat yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kiranya inilah khutbah yang dapat disampaikan. A'udzubillahi minasyarrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله، كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وقال أيضا: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأول، وعلى آله وأصحابه ومواله، ورضى اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.